Siapin bahan-bahan ini ya guys. 250 gram daging sapi cincang, lalu merica, garam, roiko secukupnya sesuai selera. Ada juga telur 1 butir, kemudian daun bawang dipotong kecil-kecil daun bawangnya. Semuanya kita campur. Daging sapi, daun bawang, telur, semua bumbu-bumbu juga dimasukin, semuanya aduk sampai tercampur rata. Oh ya, kalau mau diganti daging ayam juga bisa sih. Kalau ngaduknya capek, coba minta tolong tuh sama di Avengers yang di belakang. Setelah itu bulatkan adonannya kecil-kecil atau sesuai selera kamu. Adonan ini bisa dibikin patty atau isian untuk daging burger. Sesuai rotinya kita bikin ukurannya, dipipihkan. Yang udah dibulatkan kita pisahin. Untuk selanjutnya nanti kita goreng. Nah, udah siap digoreng tuh. Terus kita panasin minyak pakai api sedang. Kalau udah panas, kita tinggal masukin buletan-buletan daging sapi tadi. Goreng-goreng. Jangan lupa balikin bola-bola dagingnya biar nggak gosong. Ini tuh wanginya udah kecium. Ada wangi bawang daunnya, wangi daging kena merica. Wangi deh. Goreng sampai kecoklatan ya. Kemudian kita tiriskan. Nah, sekarang kita siapin bahan untuk kuahnya. Seperti biasa, ada merica, ada roiko, ada garam, ada bawang merah, bawang putih, daun bawang, kecap 4 sendok, sama santan kelapa kara. Potong-potong sesuai selera. Lalu kita panaskan minyak 4 sendok makan. Terus kita masukin bawang-bawangannya. Nah, tumis bawang merah sama bawang putih sampai harum. Daun bawangnya kita simpan dulu. Terus kita masukkan 500 ml air ke dalam tumisan bawang tadi. Lalu kita masukin roiko setengah sendok teh, merica satu bungkus, merica ladaku, dan sedikit garam. Lalu kita masukin 2 sendok teh gula pasir. Masukin 4 sendok makan kecap manis atau 5 sendok makan juga boleh. Lalu kita masukin bola-bola daging sapi yang tadi kita bikin. Semuanya kita masukin ya. Selanjutnya kita kasih santan kara 1 bungkus, kita gunting, masukin deh karanya semuanya. Kita masak sampai bola-bola dagingnya mengapung. Lalu masukin daun bawang
rebus kurang lebih 5 menit. Terus kita matiin deh apinya. Udah jadi. Kita tuangin sup bola-bola daging ini ke dalam mangkok. Karena ada santannya, ini gurih sama manis dari kecap. This is it. Panas bro. Pakai nasi. Udah enak ini. Cobain kuahnya. Panas. Cobain bola-bola dagingnya ya guys. Enak bro. Cobain ya di rumah, gampang kok. Terima kasih udah nonton. Tetap dukung channel ini ya, dengan subscribe, like, share, dan juga bunyikan loncengnya. Terima kasih.